remaja baik hati membelikan pria tunawisma hadiah akhir Natal. Apakah Anda lihat pria yang tersenyum itu dan menggunakan jaket oranye cerah? Namanya Eddie. Eddie adalah pria tunawisma dan tidak mendapatkan apa-apa untuk Natal. Tapi para remaja Texas ini memutuskan untuk mengubah semua itu. Tak lama sebelum foto itu diambil, pada hari Jumat, ia menangis di dalam Corpus, sebuah restoran di Texas, ketika mencoba menghitung uang receh untuk membeli makanan. Saat itulah remaja Ryan Cook dan teman-temannya, Joshua Michael dan Alberto Montiel, melihatnya. Mereka memutuskan untuk membantu dia dan membeli kartu hadiah restoran. Kemudian mereka menyuruh Eddie untuk tunggu di sana. Tidak lama kemudian, mereka mengejutkannya dengan hadiah dari toko terdekat. Mereka membelikan dia jaket, kemeja, topi, dan sebuah kotak obat. Ryan memposting video ke Facebook selama akhir pekan dan sudah dilihat hampir lebih dari 9,6 juta kali. Dalam teks yang menyertai post, katanya hanya membuat contoh bagi orang lain, menjadi tanpa pamrih dan berbuat banyak untuk orang lain. Maka dunia akan menjadi tempat yang lebih baik untuk semua orang. Sementara orang-orang menakjubkan ini baik kepada seorang pria tunawisma. Tidak semua orang begitu. Yeah.